ini pembelajaran tatap muka karena dapat menjelaskan langsung melihat anak, memberikan pembelajaran karakter. Kalau lewat daring kan karakternya nggak bisa kita berikan. Kalau sekarang kalau lewat tatap muka ini langsung bisa kita memberikan pembelajaran karakter. Itu kan yang lebih utama kan. Kalau masalah dia belajar mungkin dia bisa lewat Zoom apa kan, lewat Google kan, itu pengetahuan banyak di sana. Tapi yang tidak bisa didapatkan itu adalah karakter itu, pembelajaran karakter itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!